Kabar ketidakharmonisan Nikita Mirzani dengan Fitri Salhutru belakangan sedang ramai diperbincangkan. Sampai saat ini tidak diketahui persis seperti apa hubungan mereka saat ini. Di sisi lain, Nikita Mirzani mulai menunjukkan kedekatannya dengan beberapa artis lain. Hal ini ditunjukkannya melalui unggahan video dan foto di Instagram pribadinya. Salah satunya adalah video saat dia bertemu dengan Lesti Kejora. Dalam video, ibu tiga anak itu terlihat senang bisa bertemu dengan pelantun lagu Kejora itu. Bahkan mereka terlihat berpelukan layak sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Dedi imut, Lesti Kejora, tulis Nikita Mirzani di caption video yang diunggah. Unggahan itu pun langsung direspon positif oleh beberapa warganet. Uniknya, di antara warganet ada yang masih penasaran seperti apa hubungan Nikita Mirzani dengan Fitri Salhutru. Kak, apa bener Engga berteman lagi dengan Kak Fitri? Tulis salah satu warganet. Ada juga yang senang melihat keakraban Nikita Mirzani dengan Lesti Kejora. Circle yang lebih positif sih. Jadi tambah adem melihat Kak Niki berteman sama artis beneran bukan pancos. Sambung salah satu warganet. Aku sih yes, berteman dengan orang-orang soleh. Semoga terbawa ke arah yang lebih baik lagi. Lebih ke banyak bersabar di tengah orang-orang yang ingin menjatuhkan. Semoga berdamai dengan siapapun, komen warganet lainnya. Selain itu, ada yang menilai Nikita lebih kalem setelah dikabarkan hubungannya semakin renggang dengan Fitri Salhutru. Semenjak jauh dari Fitri underscore Salhutru, auranya positif banget Kak Niki, jadi nggak huru-hara lagi. Semoga bisa baik-baik lagi sama orang yang sudah pernah disenggol dulu, jadi pribadi yang lebih hangat dan berwibawa, harap warganet lainnya. Sebelumnya, penyanyi dangdut Lesti Kejora menjadi satu pengisi acara resepsi pernikahan anak Haji Ciut si Crazy Rich Kalsel. Istri Rizky Billar itu tampil secara VVIP kala resepsi pernikahan Danu dan Caca di Binuang, Tapin Kalsel, 3 September 2023. Hebatnya, bukan aksi sawer yang jadi sorotan, melainkan megahnya suara ibu BBL tersebut. Memang, kehadiran Lesti Kejora di pesta Crazy Rich Binuang itu memberi warna tersendiri. Meski tak terlihat banjir saweran, Lesti Kejora terkenal sebagai artis dengan tarif mahal. Wajar, jika kini pedangdut asal Cianjur itu memiliki harta berlimpah. Satu bukti, baru-baru ini, Rizky Billar memamerkan mobil Lamborghini di rumahnya. Dalam postingan Instastory-nya, Rizky Billar menyorot aksi BBL yang bernama asli Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Dalam postingan itu, BBL mencoba membuka penutup mobil Lamborghini merah yang ada di parkiran rumahnya. Setelah terbuka, BBL bergegas naik mobil tersebut. Dia lantas meminta Billar untuk duduk di belakang setir mobil. Sebelumnya, Lesti Kejora juga tampil di acara resepsi anak Haji Ciut si Crazy Rich Kalsel di Binuang. Kala itu, Lesti Kejora bernyanyi sendiri tanpa ditemani Rizky Billar. Di atas panggung acara resepsi pernikahan Danu dan Caca itu, Lesti Kejora memukau para undangan. Momen itu terekam dalam postingan akun TikTok Lesti Kejora FC.